Bener, sekarang saya berada di salah satu perkampungan adat yang ada di Indonesia, tepatnya di perkampungan adat Sijunjung. Perkampungan adat Sijunjung terletak di negari Sijunjung, Kabupaten Sijunjung atau Ranah Lansekmani. Jika Tribuners ingin memahami nilai dan adat budaya Minangkabau sambil berlibur, tepatnya perkampungan adat merupakan salah satu rekomendasi yang sangat dianjurkan. Untuk itu, mari kita cari tahu apa saja sih hal unik yang ada di perkampungan adat Sijunjung ini. Let's go! Kabupaten Sijunjung memiliki sebuah perkampungan adat yang masih menjaga tradisi dan budaya Minangkabau dengan sangat kuat. Perkampungan adat Sijunjung terletak di Jorong Padang Ranah dan Jorong Tanah Bato, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Kampung adat merupakan sebuah pemukiman tradisional yang memelihara warisan budaya, adat, dan nilai-nilai leluhur dengan keaslian. Bukti hidup dari sejarah dan warisan nenek moyang yang telah bertahan melewati era modern dan tetap menjaga jendela untuk melihat kehidupan tradisional yang kaya dan indah. Mereka kaya dengan berbagai tradisi dan praktik unik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkampungan adat ini boleh dikatakan lorong waktunya adat dan budaya Minangkabau. Masyarakat di perkampungan adat ini masih memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka kaya dengan berbagai tradisi dan praktik unik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkampungan adat Sijunjung juga memiliki arsitektur tradisional, sistem sosial yang menghargai nilai kebersamaan dan keanekaragaman seni dan budaya yang menakjubkan. Rumah gadang yang terletak di kampung adat Sijunjung memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung suku yang menempati rumah tersebut. Suku Caniago yang rumah gadangnya memiliki teras di bagian luarnya, sedangkan suku Malayu tidak memiliki teras di bagian luar. Perkampungan adat ini memiliki nilai budaya yang sangat berharga dan juga memberikan inspirasi tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Perkampungan adat Sijunjung menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan pesatnya modernisasi dan urbanisasi. Namun, upaya dari masyarakat setempat dan dukungan pemerintah serta pemangku kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan pelestarian warisan budaya yang berharga ini. Perkampungan adat Sijunjung memiliki nilai dan budaya yang sangat berharga. Di sini perkampungan adat ini mengajarkan bagaimana manusia hidup dengan alam secara harmonis. Di tengah urbanisasi dan modernisasi yang berkembang sekarang, tentu mempunyai tantangan tersendiri bagi perkampungan adat. Namun, butuh beberapa support dari masyarakat setempat dan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, bagaimana sih support dari pemerintah Kabupaten Sijunjung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana para muda, sana pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Sijunjung. Saya Afrin Neldi, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Saat ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua dan sana para muda bahwa kita punya dua DTWU, Daerah Tujuan Wisata Utama di Kabupaten Sijunjung. Pertama, kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Yang kedua, perkampungan adat di Nagari Sijunjung yang kami namakan dengan Lorong Waktu Minangkabau. Bagaimana Lorong Waktu Minangkabau? Ini bercerita tentang bagaimana Minangkabau tempo dulu hingga sekarang masih hidup, berurat berakar di perkampungan adat Nagari Sijunjung. Perkampungan adat Nagari Sijunjung merupakan salah satu desa wisata terbaik Indonesia di tahun 2023, yang mana memperoleh juara satu kategori desa wisata berkembang di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Support kami, pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, terkait dengan Lorong Waktu Minangkabau ini
baik itu dari segi pembangunan, promosi, peningkatan sumber daya manusia. Alhamdulillah, hingga sekarang terus berlangsung dan terus kita kembangkan. Karena perkampungan adat Nagari Sijunjung yang kita bangun dan lahir semenjak abad ke-16, 17, dan 18 ini masih orisinil. Ada 76 rumah adat yang berderet panjang. Dan 40 diantaranya merupakan homestay yang Dunsanak para muda bisa untuk menginap di sana. Bagaimana sensasi untuk tidur di atas hamparan padi, di atas rumah? Bagaimana sensasinya tidur di rumah adat yang dibangun di abad-abad ke lampau itu? Ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda dan sangat menarik tentunya, Dunsanak para muda. Dunsanak para muda, perkampungan adat Sijunjung merupakan memperoleh rekor MURI sebagai perkampungan adat berjejer terpanjang di Indonesia tahun 2023. Dunsanak para muda, mari kita berkunjung, menginap dengan bermacam paket wisata yang dikelola oleh pengelola homestay, badan pengelola perkampungan adat Nagari Sijunjung, badan pengelola atau pengelola desa wisata di perkampungan adat Sijunjung, dan bersama teman-teman Port Darwis di perkampungan adat Nagari Sijunjung. Mari kita berwisata ke Sijunjung saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Irawan Petomolie. Saya Ketua Pengelola Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Alhamdulillah, pada tahun 2023 kemarin kami mendapatkan juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia kategori Desa Wisata Berkembang. Itu semua tidak terlepas dari dukungan segala stakeholder yang ada, baik itu dari pemangku adat atau niak mama yang ada di perkampungan adat, yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada kami untuk mengembangkan perkampungan adat ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya. Dan juga pemerintah Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, dan pemerintah Kabupaten Sijunjung yang selalu support terkait kegiatan-kegiatan yang ada di perkampungan adat ini, ikut mempromosikan, memberikan pelatihan kepada kami pemuda-pemuda yang ada, dan juga dukungan dari pemerintah lainnya dan BUMN yang ada, salah satunya dari Bank BCA yang selalu support kegiatan kami di perkampungan adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahliana atau yang lebih dikenal dengan Ibu Eli, dari pengelola homestay perkampungan adat Nagari Sijunjung. Mungkin rekan-rekan bertanya, apa sih yang menjadi daya tarik di perkampungan adat Nagari Sijunjung? Di perkampungan adat Nagari Sijunjung, kami memiliki sekitar 76 rumah gadang. Nah, dari yang 76 rumah gadang tersebut yang sudah kami jadikan homestay, sebanyak 40 buah rumah gadang. Di sini kami mempunyai pihak ketiga atau semacam CSR, yaitu dari BCA, dan dibina juga oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung. Nah, mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara bertanya, apa sih bentuknya homestay di perkampungan adat Nagari Sijunjung? Homestay di perkampungan adat Nagari Sijunjung, kami memfungsikan rumah gadang kami yang sebanyak 76 buah. Itu yang kami jadikan homestay, sebanyak 40 buah rumah gadang. Dengan keunikan kami, yaitu para wisatawan atau tamu yang datang berkunjung ke perkampungan adat, itu kami rangkul sebagai saudara jauh atau saudara dekat yang merantau. Dan sekarang dia berkeinginan pulang ke kampung untuk melihat keadaan kampungnya, bagaimana sebelum dia merantau dan sesudah dia merantau pulang ke kampung. Nah, keunikan salah satu homestay perkampungan adat yaitu tidur di atas padi. Mungkin rekan-rekan bertanya, padinya yang bagaimana, yang seperti apa? Padi di perkampungan adat itu kami taruh di atas rumah, bukan di depan rumah gadang atau rangkiang. Tempat padi yang kami jadikan fungsi sebagai tidur wisatawan atau tamu, itu kami taruh dalam suatu wadah yang kami beri namanya palobe. Dan
itu menurut terapi kesehatan, tidur di atas padi juga bisa menimbulkan sensasi kehangatan pada bagian tubuh, terutama tulang punggung. Nah, homestay perkampungan adat ini terdiri dari 40 buah rumah gadang yang kami fungsikan sebagai homestay. Dan kebetulan kami juga punya pihak ketiga yaitu dari CSR BCA, yang itu rumah binaannya sebanyak 25 dari 40 homestay yang ada di perkampungan adat. Tarif homestay perkampungan adat itu kami mematok tarif per rumah per malam itu Rp400.000 dengan maksimal tamu 5 orang. Nah, dalam biaya yang Rp400.000 itu yang cuma kami bisa kasihkan ke tamu atau pengunjung, tidak include dengan minum pagi kayak kopi atau teh. Untuk sarapan kita mematok biaya per orang itu Rp20.000 dan makan siang atau makan malam Rp30.000 itu dengan menu terdiri dari satu protein dan berbagai aneka ragam masakan kampung atau kuliner lokal. Nah, itulah salah satu keunggulan homestay perkampungan adat Negari Sijunjung yang masih memfungsikan rumah gadang sebagai tempat tinggal dan masih berlangsungnya adat istiadat. Dan itulah yang kami jadikan homestay untuk para tamu atau wisatawan yang berkunjung perkampungan adat. Nah, bagaimana Tribuners? Banyak hal unik kan yang kita temukan di perkampungan adat Sijunjung ini. Untuk itu, mari kita kunjungi perkampungan adat Sijunjung di Ranah Lansik Mani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.